Kalau tidak ada yang punya, mari kita jalan bersama. Tidak belas melihat saya berjalan seorang sahaja. Jikalau abang merindu, sebutlah oh namaku. Lihatlah di langit biru, di sana tentulah bertemu. Wah, sepenganjat anuan kosannya. Ayo, ya salah. Laju. Mana kau sini lah? Tak ada, orang tak ingat. Kisah kuban kocik-kocik mari. Itu ingat siap dengan apa? Tocaknya. Kan tocaknya dah, mari panggil lopik. Panjangan duduk dalam hutan seorang ni, Wan. Tak apa, tompek Wan okey. Wan, Wan tak ingat masa apa? Kocik-kocik mari tu main apa tu tak? Antek ingat kan main paling handa mencongkak. Tahu tak congkak? Iyalah tahu lah yang lupa-lupa engkau. Makin buat main cik mana? Congkak tu. Ayo makin. Ayo makin apa main bawah rumah dia kau Buat lubang kan? Yo. Lepas tu? Lepas tu baiklah lubang dia kau. Amplak tak ingat. Pernah marah dengan apaan. Apa lah? Gali-gali lubang. Kau ni macam buat. Macam membuang kata. Yo tu congkak makin tu kan apa buah tu tu. Ayo makin batu. Macam anak bikin gotah. Kau pun ambil putih bikin gotah. Nampak nanti punggung. Iyalah kan. Ya usah batu seronok itu jam. Osom. Osom. An jalan dulu. Wan tengok dulu. Ali. Jangan tikam yang ayah punya banyak tuan. Kini silap lagi. Yes. Ya main. Kemarin kan main mongak kan, dah disuruh ya. Yo, lekek-lekek bawah dah disuruh ya bagian. Wah, dia dah comel lah cik. Kau dah cik payo ni. Sudah. Wah, alhamdulillah. Anak dapat cita. Wah, rumah. Aduh. Aduh, ayo kalau jalan ni kemah. Itulah sebab itu. Mak kena ingat, kena isi rumah tu. Wah. Anak lagi! Osa anda tu Wan kan? Apa yang anda? Nikam ni sahaja. Weh, joki. Ya, yo sahaja. Mana tak nak nunjukkan skill ayo. Alah. Kasih ada permainan lain yang Wan anda? Ada. Apa Wan? Wan makin rajin main tenteng dia kau. Ui, antak kedayu main tenteng tu. Main tenteng tu. Main kek tanah tu kan. Melukihan tu macam kapal terbang. Iyo. Wan dapat tak rumah terbakar? Apa kau tidak makin tu kan apa tu kaki hai tu apa kacau-kacau macam yo bondo-bondo yang lepe-lepe lah macam buah hai lah kan ayo makin batu mama kayak bakal kalah bagai lah tu iyo makin tu jam kan orang apa heboh dek mui rumah iyo pingin ambil batu mama itu. Asal lecut-lecut je tak asyik lopeh keluar yo. Tak batu petang eh. Betul lah tu semua. Ada satu pemandian lagi kan? Apa dah? Ayo baru nak nyobot Wan ada orang yang ingat itu. Apa dia Wan? Tak ada Wan lah sobot nak tengok akal Wan tu. Ada apa ni? Main orang kayu. Nak main benda tu duduk dalam rumah. Tompek yang kodok. Bertaduk. Batu sembang. Kan? Bagi separuh porak kita manggil batu sembang. Batu sembang ya buat. Macam mana cara main batu sembang tu? Apa pula? Timbang ke timbang? Tak lah, barang-barang itu apa lah. Kakeh. Kakeh. Kakeh main. Ada kira batu. Lagi? Lepas tu apa? Kira ayo main. Rajin mencuri bareh Wan nanti kau. Osah lah. Buat poncot. Poncot kan tu kan? Dia jalan balik kucik-kucik ni. Lepas tu kan, yang apa, pakat pula mau kawan tu kan. Curi lah pasir rumah sekolah.
kowe. Ha, iki kowe. Kalau cenia cukup satu batu. Ayo. Padahal kalau cukup iki kowe satu batu sebulan atau ya? Jabal. Jabal. Oke. Sebelum kita nak mula, kita kono timbangin dulu. Mana siapa paling banyak? Makan banyak, ada jalan dulu. Ayo. Wih, kocok. Lanti, elak jari. Mana, kok tidak banyak? Ah, mati saya. Tak kira. Tak kira. 20. 100. Tengok lantik tak lantik jari. Ah. 30 mata. Lantik jalan tu. Jalan tu lah. Wuh, jaga matu ya, Wan. Nanti. Fokus. Guling matu dia, Wan. Guling. Betullah patut orang tua lagi. Pantang main apa tak orang tua lagi. Banyak pantang kalau kalau mengandung. Pantang main batu sembah, batu sembah pun betul. Banyak nak juling. Jangan matu nak. Ayah mati. Mana kita tiru? Aduh, kan lawan tekau eh. Patutlah patut orang tua kau bawa macam tu kan? Yolah. Maaf lagi.